Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Yang dimana beginilah reaksi Amanda Manopo pada saat Arya Saloka nyanyiin lagu yang berjudul Kaulah Jodohku heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Amanda Manopo terlihat jadi salah tingkah saat Arya Saloka nyanyiin lagu untuk dirinya yang berjudul Akulah Jodohku. Aduh-aduh, pokoknya bikin baper ya guys semua para fans dan para penggemarnya. Karena menurut pengakuan Amanda Manopo, aku nggak nyangka kalau Mas Arya Saloka nyanyiin lagu itu untuk aku, ujar Amanda Manopo kepada Mas Arya Saloka. Di sini terlihat jelas kalau Mas Arya Saloka begitu mendalam dan menjiwainya pada saat menyanyikan lagu tersebut. Pokoknya bikin baper emak-emak sejagat raya aja pada saat melihat Mas Arya Saloka nyanyiin lagu Akulah Jodohku yang ditunjukkan kepada Amanda Manopo itu. Wah wah wah, pokoknya pemeran Aldebaran dan Andin ini memang selalu sukses membius hati para penggemar dan para fansnya tentunya ya guys. Kini gara-gara hal itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo menjadi ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergonong-gonong menuliskan komentarnya untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Seperti komentar dari Bu Nur 012. Duh, so sweet banget sih Mas Arya Saloka nyanyiin lagu itu buat Amanda Manopo. Aduh-aduh, pokoknya sukses selalu deh buat kalian berdua. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulisan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.